Okay, ada satu a very quick one lah, tentang kenapa seseorang tu suka makan benda tertentu. Contohlah, tadi ada orang tulis mihun, kata mental tak kuat. Saya suka makan luar ni akibat or act penyakit mental like me. I think that's what she's trying to say. Ada sebabnya atau sebab tertentu kenapa sesetengah orang suka kalau makan roti, roti je, mi goreng je, kuih goreng, kuih goreng je. First, kita tengok dari kesumpamaan ya. Kalau you tanya orang yang jaga kesihatan dari segi pemakanan, contohlah, I makan roti for the past, I do not know when. I memang boleh makan roti je, tak makan nasi. Kenapa tu? Adakah itu makanan diet? Bukan. Because saya dibesarkan oleh ibu bapa saya makan roti dengan tuna daripada kecil. Cuba komen sikit kat bawah apa yang you all pelajari dari episod hari ini. Also, jangan lupa untuk subscribe and share this video dengan kawan you all yang nak sihat and kurus. So, saya jarang makan nasi. Bukan saya takut makan nasi jadi gemuk. No, it's because saya diajar. Sama juga, kenapa ada setengah orang tu boleh makan nasi lemak for the past 20-30 years? Tak boring ke makan nasi lemak? Sambil orang kata sedap. Okay. Tapi disebabkan you dah diajar dari kecil makan nasi lemak, sampai besarlah you akan makan nasi lemak je pada waktu pagi atau roti canai je, sebab kita dah diajar daripada kecil. Now, for a person yang kata, ya, I nak kurus tapi I tak boleh lah lepaskan nasi lemak, boleh. Ada caranya. Caranya adalah you kena ubah pemakanan you. Bermaksud, daripada you pergi kat kedai tertentu yang for the past 30 years pergi jumpa kat dia, you masak you punya nasi lemak yang lebih sihat sendiri. But if you say I got no time, then I do not know how to help you. Because at the end of the day, apa yang you nak cuba capai adalah you punya usaha. That's why every of our client, apa yang dia nak capai is usaha mereka sendiri. Tak ada kena mengena dengan saya. Saya cuma beri ilmu, sebuah buku yang boleh bercakap. You tanya, I jawab. Itu je. Whether you nak buat ke tidak is your choice.